Penyanyi dari Singapura, Awi Rafael, kini membuka kelas muzik secara percuma kepada kanak-kanak autisma. Ya, manakala penyanyi Afad and Friends hasilkan single pertama. Perincian ceritanya dalam segmen B-Diva. Kegagalan dalam pertunangan bukan alasan buat penyanyi yang berasal dari seberang tambak Awi Rafael untuk terus berduka. Sebaliknya, Awi pada Ramadan lalu membuka peluang kepada anak-anak autism untuk mempelajari muzik secara percuma. Apa yang menariknya, kelas percuma itu diadakan sepanjang bulan yang mulia itu. Pemilik nama penuh Muhammad Namawi Ewan Gunawan Rafael itu baru saja membuka Nusantara Studio yang terletak di arah Damansara. Studio berkenaan terletak di dalam Cafe Baker's Fellas yang diusahakan pelakon Aiman Hakim Reza. Kerana music therapy merupakan antara satu cara mengubati autism, tetapi sis, ramai orang belum tahu. And then mereka menggunakan drug dan medicine terus. Upon diagnosis, terus makan pil. Tak boleh. Salah. Bukan salah. Maksud Awi, kita cuba yang lain dulu. Awi cakap macam gini kerana Awi ada kawan-kawan yang ada anak autism dan mereka melihat sendiri anak diorang makan pil, habis pingsan, habis. There's always music therapy, there's yoga, there's breathing techniques. Jadi Awi harap dengan apa yang Awi tahu ni sedikit sebanyak dapat menolong. Terapi merupakan satu course yang ada diajarkan di Australia, di Singapore, even di Malaysia. Maksudnya ni cuma dia belum cukup popular atau belum cukup difahami. For me, music therapy merupakan cara-cara muzik yang subtle dan subconscious untuk anak-anak ni ditenteramkan. There are certain instruments yang dimainkan akan dapat scientifically merendahkan blood pressure. Ha, jadi apakah lagi kalau kita introduce music therapy dengan zikir? Asal tak ada orang buat benda macam ni. Jadi untuk Awi, Awi dengan kawan-kawan semua, malah abang-abang Raihan sendiri kawan Awi, Awi nak membuat ni terapi music, abang-abang Raihan, zikir dan juga anak-anak autism. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu niat kita bersih. Perjuangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah menjadi pertaruhan Afad and Friends sebagai single pertama mereka. Single berjudul Rindu Bilal itu berkisarkan tentang kerinduan Bilal bin Rabah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Bilal bin Rabah juga merupakan muazzin pertama dalam Islam yang berdepan ujian berat. Lagu berkonsepkan pop ciptaan Syahrizan Sahamat dan lirik ditulis oleh penyanyi utama kumpulan itu Zulfadli Mustaza atau Mesra disapa sebagai Afad dilancarkan awal Ramadan lalu. Dengan ceritanya, lagu tersebut diilhamkan Afad sekembalinya dari menunaikan umrah tahun lalu. Jadi bila balik Mekah tu, antara sahabat yang paling popular untuk kita ceritakan kepada jemaah adalah cerita pasal kisah Sayyidina Bilal lah sebenarnya. Bilal bin Rabah ni sebab apa? Dia antara orang yang akan mengalunkan azan, dan waktu dia mengalunkan azan, dia akan nampak Rasulullah akan berjalan daripada rumah untuk pergi ke masjid. Jadi dia ada peristiwa yang sangat-sangat boleh menyentuh jiwa kita tentang kecintaan seorang sahabat kepada baginda Nabi. Jadi kami buat hari ini sebenarnya dengan tujuan sebenarnya nak dekatkan kepada orang di luar sana untuk cinta dan kasih kepada baginda Nabi ini. Sebenarnya dia sangat meluas. Kita lihat hari ini orang ini sibuk dengan kejayaan masing-masing, tapi kadang-kadang mengabaikan dari sudut tanggungjawab dia dengan Allah. Maksudnya dari sudut yang paling dekat, kita ambil yang paling wajib, solat kita lah 5 waktu. Kadang-kadang kita culas, ada masa buat, ada masa tak buat. Jadi tujuan kita buat ni pastinya khas untuk baginda Nabi, tapi at the same time sebenarnya dalam nak mencintai Nabi, kau kena jaga kau punya apa tuntutan dalam Islam, maksudnya solat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan terhasilnya lagu ni Bilal bin Rabah, hasil usaha sama kami ni, dia dapat memberi satu gambaran atau dapat memberikan satu kesedaran buat orang di luar sana, kepentingan solat dan kepentingan mencintai Nabi.